أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A few moments later. Yang kami hormati
Ibu Kepala Madrasah MI Aliyah Al-Mudalla yang kami hormati, Bapak Kepala Madrasah MA Aliyah Al-Mudalla yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan Staf Pegawai MTs Aliyah Al-Mudalla yang kami hormati, orang tua wali murid serta rekan-rekan siswa kelas 9 yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Hanya dengan rahmat Allah pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pelepasan alumni angkatan 2023-2024 MTs Al-Hilal Mulia tahun pelajaran 2023-2024. Tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang mulia. Adapun sumber acara kita pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan syair tilawah, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan tema madrasah, 4. Sambutan, 5. Acara pengumuman hasil asesmen madrasah MTs Al-Hilal Mulia tahun pelajaran 2023-2024. 6. Acara pelepasan alumni angkatan 2023-2024 MTs Al-Hilal Mulia. 7. Pengumuman penghargaan siswa berprestasi. 8. Penyampaian kesan-kesan oleh siswa alumni. 9. Penyerahan cenderamata perpisahan. 11. Pembacaan doa. 11. Hiburan dan 12. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pelepasan alumni angkatan 2023-2024 MTs Al-Hilal Mulia tahun pelajaran 2023-2024 dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan syair tilawah yang akan dibawakan oleh Nur Fulani dan Rafi Ashraf Fatulani kepada saudara kami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.